Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa Apa kabar anda di hari ini Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat dalam menjalani aktivitas hariannya dan kami doakan mungkin kalau ada yang sedang sakit atau mungkin sedang galau hatinya ya semoga saja bisa menjalani ujian yang Allah berikan ya dengan eh, rasa hati yang tenang dan bisa melewati ujian-ujian tersebut ya juga dengan berhasil ya Amin ya robbal alamin. Tapi pemirsa kita kembali di acara podcast muslim di kesempatan kali ini seperti biasa. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk kemudian akan kita jawab bersama narasumber kita. Adapun seperti biasa nih narasumber kita yang telah hadir di studio ada Ustaz Muslim Maslan MA kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat nih Ustaz. Ya? Alhamdulillah, selamat sehat. Alhamdulillah. Ustaz nih sudah ada uh, beberapa pertanyaan yang masuk. Yeah. Hari ini kita mau berkaitan dengan rumah baru mm, ya. Okay. Ini yang sering gonta-ganti rumah lah Ustaz ya. Iya. Yeah. Uh, Kontraktor, tukang kontrak sana kontrak sini. Ya. Atau mungkin yang sudah punya kelebihan apa ya harta, udah hmm. bisa membangun rumah baru. Ah ini pertanyaannya berkaitan dengan rumah baru nih Bos. Oke. Okay. Tapi sebelum kita bacakan nih, seperti biasa kita ajak dulu untuk pemirsa lunis ya. Boleh. Nah pemirsa dimanapun anda berada ya, seperti biasa kami akan mengajak anda bagi anda yang ingin bergabung di kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan gak usah disimpan dalam hati. Langsung aja diungkapkan, langsung aja ditanyakan mumpung masih bisa. Silakan nanti di 0617944282 atau bisa melalui pesan WhatsApp di 085277992202. Taip eh, mengawali pertanyaan kita ya. Oh ya, Hampir lupa saya. Seperti biasa, saya akan juga mengajak bagi antum semuanya yang ingin ya mendonasikan hartanya di jalan dakwah bersama Salam Televisi dan Radio Arisa FM. Silahkan kirimkan donasi anda ya ke nomor rekening Salam Televisi ya, Masya Allah. Kami berharap ya agar kiranya anda juga ikut berpartisipasi dalam dunia dakwah. Taib. Oke, Sat, Langsung kita akan bacakan pertanyaannya, Iya, boleh. Ah ini dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustad, adakah doa-doa khusus yang harus dilakukan seorang Muslim jika menempati rumah baru? Karena hmm. saya sering melihat ada doa-doa yang ditempelkan di atas pintu rumah nih, Ustad. Ya. Nah apakah hal tersebut memang harus dilakukan? Oh iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum was warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk bagi kita yang kemudian masuk rumah baru ya, ya, ada beberapa ritual yang dilakukan kaum muslimin secara khusus ya. Mm -hmm. Dan ini apakah ada doa doa khusus untuk bagi orang-orang yang memasuki rumah baru maka dikatakan eh, kita tidak mendapatkan dalil yang khusus bagi orang-orang yang baru bangun rumah kemudian masuk ke rumah barunya kemudian dia membaca doa secara khusus untuk rumah baru. Akan tetapi ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika seseorang masuk rumah itu maka hendaklah melakukan doa-doa tertentu. Hmm. Yang pertama dikatakan apabila seseorang masuk rumah dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan idah dakholar in maka kemudian kata Rasulullah SAW dikatakan dalam hadisnya jika seseorang masuk ke dalam rumahnya maka hendaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan menyebut nama Allah di sini adalah dengan berzikir apakah mengatakan bismillahirrahmanirrahim dikatakan karena apa inda dukhulihi wa inda ta'ami la, lakum wa la maka dikatakan orang-orang yang menyebutkan nama Allah kata Rasulullah Ketika dia masuk ke dalam rumahnya, atau dia ketika ingin makan malam, maka dikatakan, "Ketika orang menyebutkan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, maka setan waktu itu tidak bisa tidur di situ." Jadi, setan yang berniat untuk tidur di rumah kita, maka seketika itu dia tidak bisa, maka dia ter, terusir dari rumah kita. Begitu juga ketika kita ingin makan, kata Rasulullah, "Apabila kemudian kita sebutkan nama..." Allah Subhanahu wa taala maka setan kemudian tidak ikut serta makan bersama dengan kita. Itu yang dikatakan apabila seseorang ingin masuk ke dalam rumahnya. Adapun dikatakan dalam hadis lain dikatakan dari uh, An Abi Malik al ashari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza walaja fi baitihi Allahumma inni as'aluka khairal mulija wa khairal uh, makhraj Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahi wa ala rabbina tawakkalna. Nah, ini doa yang dibaca ketika seseorang masuk e, rumah ataupun keluar rumah dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dikatakan hadis ini, kata si Albani, hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Jadi, apakah yang e, dalil yang kuat pertama adalah menyebutkan nama Allah. Bismillah. Jadi ketika kita masuk rumah adalah menyebutkan doa, zikir, bismillah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya idza dakhalta ala ahlika yakunu barakatan wa ala ahli baitika. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya apabila kalian masuk ke dalam rumah maka berikanlah salam. Maka kita menyebutkan salam Assalamualaikum, maka keberkahan itu bagi siapa? Bagi yang menyebutkannya dan bagi yang disebutkan di situ yang mendengarnya. Jadi, menunjukkan doa secara khusus yang dibaca adalah "Assalamualaikum" dan "Bismillah". Nah, bagaimana kasusnya bagi orang-orang yang memiliki rumah baru? Maka, ada beberapa dalil umum. Maka, kata Rasulullah SAW adalah: Apabila seseorang masuk e, satu tempat baru, maka dia berta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia maka membacakan e, ta'awuz agar apa? Agar kemudian dilindungi dari Allah Subhanahu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang e, kemudian mengganggunya baik itu dari jin, dari setan dan dari segala kejelekan apa saja. Nah, kemudian Dikatakan bagi orang-orang yang e, di rumah, di rumah untuk mengusir para setan, setan hendaklah dibacakan di rumah tersebut surah Al-Baqarah. Dan itulah yang spesifik yang disebutkan, bagaimana kemudian kita e, ketika memasuki daerah-daerah baru, baik itu rumah, tempat, wilayah, dan sebagainya, maka e, kita menyebutkan: "Audubikalimah til min mati ma kholak." Itu doa yang dipanjatkan baik di rumah wilayah tertentu yang kita masuki wilayah baru tempat baru kampung baru ataupun apa saja ta baik besar, Masya Allah taala swt. Sahih Tadi kan e, sunnah-sunnah yang Antum sampaikan e, berkaitan dengan apa ya menaruh tulisan gitu kan? Yeah. Karena itu kan e, kalau untuk mungkin Kiai kiai ustad Ustad lah yang mungkin e, bisa istiqomah, bisa istiqomah hmm? untuk membaca gitu. Besar nah kalau kayak kita kita ini ya apa ya kadang salam aja lupa <laughs> uh, boleh nggak nih kita tempel atau apa ya kayak bacaan-bacaan tertentu karena saya pernah lihat itu kan periksa di atas galang rumah itu ada kayak mm -hmm. tulisan gitu entah apa bahasa arab gitu so. ya, ini biar setan nggak masuk gitu ini boleh nggak so. iya eh, pertama yang harus dipahami <coughs> adalah mengenai tentang ayat-ayat Al-Quran ya mm -hmm yang kemudian diletakkan di dinding, kemudian diletak di uh, atap ya, mm -mm. di atap dan sebagainya sebagai menolak uh, setan agar tidak masuk. Nah, di sini apakah benar maka ini pemahaman tidak benar. Karena setan itu bukan takut kepada bendanya tersebut. Contoh hmm. ada Al-Qur'an di rumah kita, ya kan? Kita hmm. taruh di lemari dan tidak dibaca misalnya. Apakah kemudian setan takut kepada Al-Qur'an yang di lemari? sehingga dia tidak bisa mendekat ke rumah bukan. Ya kan kadang-kadang di depan rumah itu atau di pintu ya kan ada ayat-ayat kursi dan ayat-ayat lainnya yang kemudian digantung untuk apa? Untuk mengusir setan enggak. Jadi itu setan itu bukan takut kepada tulisannya itu. Bukan kepada Al-Qur'annya itu. Akan tetapi dia takut ketika kita bacakan. Jadi e, tidak benar bagi kita kemudian memahami bahwasanya ini adalah sebagai jimat untuk pengusir setan. setan. Nah, jadi itu bukan seperti itu. Kalau gitu kita beli Al-Quran banyak-banyak, kemudian kita taruh rumah, maka setan akan pergi tidak? Itu dia masalah. Berarti gak kayak film-film itu saja, ya? ada setan dibukaan Quran, wah, gitu kayak bersinar, <laughs> gitu setannya takut. Gitu. E, iya. Berarti efeknya itu ketika kita membacakannya. Iya. Ya? iya. Jadi, ketika kita bacakan itu, maka kalau kita melihat praktek ruqyah, mm -mm. praktek rukyah itu kan adalah dibacakan. Mm -mm. Jadi, ketika mendengar suara lantunan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dia merasa tidak kuat kepanasan. Mm -mm. Bukan kemudian kita tunjukkan Al-Quran, ya kan? kita tunjukkan Al-Quran, kemudian dia eh, takut, mm -mm. dan itu tidak ada dalil yang menunjukkan seperti itu. Mm -hmm. Allah Ta'ala tapi pesan berikutnya ini ke, hmm. biasa saya lihat tuh kalau ya orang-orang yang berlebihan duitnya gitu kan iya. masuk rumah baru ada istilahnya kayak ngundang-ngundang makan-makan ya baca-baca selawat lah nanti di eh, apa namanya dibimbing sama Pak Imam gitu. Iya. Nah kalau seperti ini emang eh, itu diperbolehkan? Set? Apakah emang ada syariatnya seperti itu? Kalau kita meyakini ini ini adalah satu sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali masuk rumah baru maka dikatakan maka tidak boleh hmm. ketika kita meyakini ini adalah bagian dari sunnah yang disunnahkan ketika kita memiliki rumah baru harus memberikan makan misalnya dan harus didoakan dan sebagainya secara serentak maka dikatakan ini tidak boleh tapi kalau kita meyakini bahwa ini adalah bentuk dari rasa syukur hmm. ya kan maka dikatakan rasa syukur kemudian kita ngundang teman atau keluarga yuk makan bareng boleh maka secara hukum boleh saja karena pada asalnya ini adalah bukan e, bentuk rasa bentuk satu ibadah, akan tetapi hanya rasa e, bahagia hmm. sama kayak mas Laman misalnya baru e, gajian, kan ada rasanya bahagia misalnya gaji pertama misalnya contoh, terus kemudian ngundang yuk makan bakso kita aku punya gaji pertamaku perdana misalnya Hmm. Boleh nggak eh, ngundang teman-teman makan bakso secara hukum? Boleh saja hmm. dikatakan, tapi kan kita tidak meyakini bahwasanya ketika ada gaji baru pertama kali perdana itu adalah sunnahnya, adalah memberikan makan orang. Hmm. Nah, tidak ada karena ada bentuk rasa syukur saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian kita mengundang para tetangga hmm. atau kita, oh, agar keakraban itu timbul. Kita saling mengenal antara kita dengan tetangga-tetangga. Boleh nggak ngundang mereka makan? Boleh. Setiap hari pun boleh, pada salahnya kan? Mm -mm. Tapi tidak ada keyakinan bahwasanya ini adalah satu sunnah yang apabila kita masuk rumah baru harus melakukan ini. Yeah. Nah itu Jamsah. Kalau untuk bacaan-bacaan tertentu gitu atau mungkin kita mengundang mereka supaya didoakan yeah. rumah kita. Supaya rumah kita adem, rumah tangganya tentrem, nggak ada ribut-ribut. Istilahnya apa ya, nggak panas gitu dia yeah. set rumahnya itu. Nah bagaimana set, apakah diperbolehkan mengundang mereka untuk mendoakan khusus untuk rumah kita tapi kita tahan dulu. Pak Boleh. Baik, nah pemirsa dimanapun anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan jawab. Pertanyaan ya berkaitan dengan Supaya rumah kita adem Kita minta doa sama Pak Imam Bagaimana jawabannya Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Podcast Muslim. <tik> Ya alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di acara podcast Muslim dan kami masih mengajak bagi yang ingin bergabung di 0617944282 atau melalui pesan WhatsApp di 085277992202. eh, uh, tadi masih berkaitan dengan masalah rumah baru nih. Oke. Okay. Uh, pertanyaannya tadi adalah ketika kita punya rumah baru mm -hmm. kita undang orang-orang. Iya. -orang, yeah. Khusus untuk datang ke rumah kita dan mendoakan Agak agar, dingin. rumahnya adem. Oh, Bukan karena ada AC saat ya, iya. tapi karena doa supaya rumah tangga yang tinggal di situ adem tentrem, nggak suka begadu-gadu, nggak banyak cekcok gitu hmm. Nah ini boleh nggak saat? Iya pada asalnya ketika kita mendoakan atau meminta didoakan pada asalnya adalah perkara yang boleh. Tapi kemudian kaum muslimin setiap kali rumah baru kemudian membuat e, satu tradisi yang sama. Hmm. Jadi ini menjadi satu sunnah ya, satu sunnah yang di kalangan kaum muslimin atau kebiasaan yang kaum muslimin yang lakukan. Jadi seolah-olah ini menjadi satu faktor yang e, ditekankan bagi orang-orang yang memiliki rumah baru. Hmm. Nah, e, kenapa kita katakan e, ini adalah salah satu yang sudah ditekankan kepada kaum muslimin? Karena kalau dikatakan kalau seandainya ada orang membangun rumah baru kemudian tidak dipanggil orang diberi makan dan didoakan secara bareng-bareng maka orang tua atau tetangganya akan mengingatkan mm -hmm. bahkan sampai level kadang-kadang kalau anak yang bangun punya rumah baru orang tuanya akan marah faktornya kenapa dia marah kenapa mesti kemudian kaum muslimin mengingatkan tetangga? Karena merasa itu adalah satu ritual yang harus dilakukan, ya kan? tapi kalau seandainya pingin saja, bagaimana kemudian kita agar minta orang mendoakan tentang kebaikan rumah kita? Boleh secara hukum, boleh, tapi karena menjadi satu ritual yang dilakukan, kaum muslimin terus berkesinambungan. Apabila tidak, misalnya contohnya tradisi-tradisi eh, yang lain, kalau nggak kita lakukan, kita dimarah. Hmm. Jadi kan ada seolah-olah ini memiliki fadilah yang besar. Nah, jadi ketika jatuhnya kita merasa ini adalah satu sunnah yang kemudian disunnahkan oleh Rasulullah maka jatuhnya kepada perkara bidah. Karena tidak disunnahkan oleh Rasulullah. Nah itulah sebenarnya logikanya sederhana bidah. Adalah sesuatu yang tidak sunnah kemudian diritualkan oleh kaum muslimin Dikatakan menjadi seolah-olah menjadi satu sunda. Hmm. Kalau seandainya tidak, tidak ada keyakinan itu dibuat ya boleh. nggak dibuat juga apa-apa. Maka secara hukum boleh-boleh saja. Tapi karena di, terus disuarakan oleh kaum muslimin ketika tidak dilakukan merasa seolah-olah ada yang kurang. Seolah-olah nanti datang malah petaka bahaya misalnya. Maka secara hukum menjadi tidak boleh. Karena dikhawatirkan dalam e, secara hukum Islam dikatakan adanya nama disebut dengan Sadul Lidari'ah. Kita mengantisipasi. Agar apa? Agar tidak jatuhnya satu hukum baru. Membuat hukum baru sehingga kemudian ini adalah menjadi satu sunnah. Atau kita anggap fadilah atau bahkan kita anggap menjadi satu hal perkara yang wajib. Jadi secara hukum bagaimana ke hukumnya pada asalnya boleh saja kita minta doakan mas selamat misalnya kan hmm. pas datang mampir mas selamat tolonglah doakanlah agar kami semoga sehat-sehat saja ya kan atau kami mau safar. atau kami punya rumah baru mas selamat tolong doakan mudah-mudahan rumah kami sejuk tentram. tidak ada perkelahian menjadi berkah boleh secara hukum boleh tapi kemudian diundang secara khusus dan meyakini bahwasanya ngundangnya ini wajib kalau tidak diundang bahaya ini ya kan rumahnya bisa ...panas saja berkelahi saja ya kan bahkan kadang-kadang kaum -kadang muslimin sebagian eh, meyakini kenapa ya kita berkelahi aja bertengkar aja oh ternyata ketika kita rumah baru dulu belum didoakan nah kan sudah mengkaitkan satu peristiwa dengan peristiwa ketika tidak dilakukannya jadi timbul keyakinan bahwa ini adalah bagian dari ritual sunnah ataupun satu hal perkara yang wajib. Allah taala. Tapi Ustaz, ini berkaitan masalah rumah juga nih Pak Ustaz. Ya. Ada orang apa ya yang tipe-tipenya itu nggak sabaran. Hmm. Jadi rumah itu belum selesai 100% udah ditempati. Iya. Udah ditempati. Dan ada keyakinan-keyakinan kalau rumah itu boleh ditempati kalau sudah apa namanya itu set ya? Hmm. Di antara dinding sama eh, seng Iya. Nah ini apa namanya pelapon eh apa namanya itu? Apa namanya bang? <laughs> nah, itulah pokoknya. Dia harus minimal ditutupin dulu. Kalau itunya sudah bisa ditutupin, Depan boleh ditinggalkan. Ya. Nah, eh boleh dimasukkan rumah. Tapi kalau eh, minimal ya ditutup-tutup pakai daun-daun sawit, daun kelapa gitu. Ada keyakinan seperti itu, atau eh, sebenarnya ya sah-sah aja. Ya kapan? Yang penting seksnya udah naik mau ditempati ya ngomong-ngomong aja gitu. Iya. Yeah. Tapi seksnya udah ditutup. Cengnya udah tutup. Oh, Tapi gitu. tadi Maksudnya ini belum. Antara segitiganya itu belum ditutup. Belum ditutup. Depannya. Minimal okay. harus ditutupi pakai apa supaya kalau uh, pernah nanya sama orang katanya itu nanti kalau nggak ditutupi ditengkrekin kuntilanak. Saya oh, <laughs> pernah tanya seperti itu saat. Nah itu apakah memang benar saat kuntilanak itu suka nengkreng nengkreng di situ atau memang ada <laughs> Pandangan-pandangan uh, khusus sehingga mungkin orang-orang dulu nakut-nakutin lah. Yang minimal yeah. itu yang harus ditutup lah, gitu. Iya. Yeah. Ya mungkin itu tadi orang-orang uh, dulu ya, orang-orang mm -mm. dulu keinginan baik, keinginannya baik. Sama kalau kita duduk di depan pintu kan susah. Mm -mm. Dia bilang pantang. Yeah. Nanti efeknya lain, ya kan? Sama juga rumah itu uh, janganlah ditempati kalau belum ditutup apanya itu pelapon ya apa? E, sehingga kemudian e, tempias masuk air, misalnya kalau hujan. Mm -mm. Sebenarnya kalau menyampaikan secara benar saja, jadi tidak ada timbul satu kebiasaan yang kemudian diyakini, mm -mm. Yang diyakini oleh anak-anak setelah kita. Jadi kalau keyakinan ini mengatakan oh nanti ada kuntilanak di situ, keyakinan ini, ketakutan ini bisa jatuhnya kepada perkara yang syirik. Uh. Ya kan? Hmm. Atau keyakinan ini jatuhnya kepada perkara yang haram setidaknya. Kenapa? Karena tidak ada hubungan. Kita belum menutup itu atau kita tidak tinggal di rumah pun bahkan, ya kan? Enggak ada hubungannya antara setan, e, jin ataupun kuntilanak atau apa penyebutannya dikatakan sehingga kemudian dia di situ enggak. Bagaimana caranya? Iya, memang semua jin itu dikatakan ada yang tinggal di rumah kita, di kamar mandi dan sebagainya. Maka cukup aja untuk apa? maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau apapun bentuknya penamaannya dan sebagainya, maka dikatakan oleh Rasulullah itu ketika kita awailah hiroshi Seseorang kita bagi kita yang kemudian datang untuk tidur ke tempat tidurnya, maka dikatakan disunahkan adalah mengibas tempat tidurnya. Untuk apa? Dan membaca ayat kursi agar apa? Agar para jin-jin dan setan yang di situ menunjukkan kan bahwasanya setan itu gampang untuk masuk ke rumah ada di rumah kita kadang-kadang. Kemudian apa? Kemudian kita kibaskan agar apa? agar mereka kemudian lari. Kita tidak menimpahi ketika mereka sedang tidur di tempat tidur itu. Berarti menunjukkan banyaknya jin yang kadang-kadang tinggal di rumah kita, maka disunahkan untuk baca surah Al-Baqarah. Ini yang uniknya adalah keyakinan yang tidak bersumber diyakini dan diamalkan. Ajaran yang diajarkan oleh Allah dengan Rasulnya untuk mengusir setan tidak diamalkan. Ini kan kebalik balik ini. Allah mengatakan bagi kita yang tinggal di rumah hendaklah dibacakan surah Al-Baqarah. Hmm. Ini kan keyakinan yang lain yang tidak mengusir setan itu malah dilakukan. Jadi maka eh, pada asalnya kita cukup berdiri di atas real agama ini. Kata Allah baca surah Al-Baqarah untuk mengusir jin, maka bacalah. Baca ayat kursi untuk mengusir jin, maka bacalah. Tidak ada hubungan menutup apa tadi? Ya, atas tadi. Atas rumah tadi mm -mm. dengan daun dan sebagainya, kemudian dia mengusir jin, enggak ada. Mm. Nah itulah keyakinan yang kemudian dibesar-besarkan. Sementara kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah dikecilkan. Allah Ta'ala. Oh, artinya enggak ada lagi begitu -gitu sih? Iya. Nah, jadi e, kapanpun kita mau nempati sah-sah aja, boleh-boleh aja nggak harus nunggu 100% selesai atau berapa persen gitu Itu tergantung ya, pada asalnya kapankah kita ingin menempati rumah tergantung kita saja Boleh kapan saja, pada hmm. asalnya bebas saja hmm. Tergantung kita mau nempati atau tidak Yang belum juga ditempati bolehkah maka secara hukum boleh Mm -hmm. Yang sudah jadi pun kadang-kadang banyak orang yang belum menempatin. Kenapa? Karena di luar kota misalnya. Mm -hmm. Apakah boleh? Boleh saja pada asalnya. Jadi secara umum ini adalah perkara yang mubah, perkara yang boleh. Mau dia separuh batu kemudian dinaikkan atap boleh. Tanpa ada dinding pakai atap saja boleh. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi secara hukum adalah perkara yang boleh dan masalah itu adalah kita yang menimbang. Mm -mm. Itu dia masalah. Allah mas. Baik, masya Allah terima kasih Ustaz. Uh, tapi kita nampaknya harus rehat kembali. InsyaAllah Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali yang ngobrol berkaitan dengan masalah rumah. Boleh. Ya. Dan pemirsa dimanapun anda berada jangan kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan kembali dan kami masih mengajak bagi anda yang ingin bergabung bersama kami di 0617944282. Atau di 0852 untuk uh, via WhatsApp ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast Muslim. Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di podcast Muslim dan kami masih mengajak bagi anda yang ingin bergabung bersama kami masih ada kesempatan 061794282. Tapi saat uh, kita lanjut lagi nih berkaitan hmm. dengan masalah rumah. Oke. Okay. Oke. Okay, tadi kita sudah bincang-bincang panjang lebar berkaitan dengan uh, rumah baru nih Ustaz Iya. Yeah. Biasa orang kalau rumah yang di apa ya tinggali nggak ditinggali orang lama gitu kan, itu bisa jadi rumah angker gitu. Iya. Yeah. Nah, kalau rumah yang baru dibangun hmm. apa mungkin ya jin mau masuk gitu, Sat. Nempati di situ. Nah, sementara ini kan rumahnya rumah baru, bukan rumah yang udah ditinggal lama kayak ditimpi timbi itu kan ditinggal sama penghuninya berapa tahun kemudian jadi rumah angker gitu. Hmm. Nah, dan apakah memang setan itu mencari rumah yang sepi-sepi atau memang ya yang penting gak dibacai di Quran, Mampirlah di situ. Buatlah rumah di situ. Ya pada asalnya memang jin itu kan gampang ya, mm -mm. gampang masuk ke mana saja dan dimensinya juga kita tidak kelihatan masalahnya. Kita tidak bisa mengatakan di rumah ini banyak ini jinnya nih, mm -mm. di situ nggak ada ini. Ya kan baik di rumah lama ataupun rumah baru. Pada asalnya memang rumah yang kemudian tidak ditinggali itu memang e, indikasi jin suka di situ pasti karena tidak ada yang mengganggu, mm -mm. ya kan? Dan apakah di rumah baru juga bisa sama saja? Karena memang dikatakan eh, ada beberapa eh, kitab yang menjelaskan ada beberapa jenis jin penamaannya, ya kan? Ada yang disebut dengan marid, ada yang disebut dengan syaitan. ya kan? Ada yang disebut dengan amir atau ammar. Amir atau ammar ini dikatakan mereka ini adalah dari golongan jin yang suka tinggal di rumah. Hmm. Apakah dia di tempat tidur atau di kamar mandi? Dikatakan kata Rasulullah bahwasanya jin itu suka di mana? Di kamar mandi. Kenapa? Karena di situ adalah tempat najis. Kita buang kotoran, buang pipis, buang air besar, dan sebagainya, dan ini adalah tempat najis. Maka kan kita tidak boleh menyebutkan nama Allah. Kita membaca Al-Quran di dalam e, kamar mandi ataupun sholat di dalam kamar, kamar mandi. Kenapa? Karena ini tempat najis dan jin. Setan itu suka di kamar mandi, salah satunya. Hmm. Jadi, eh, adakah ketentuan baru atau ulama rumahnya sama aja? Sama saja. Jadi, sama seperti kita katakan, gampang sederhana, seperti cicak. sama selamat hmm. cicak itu tiba-tiba ini kayaknya baru lah. Aku buat kok udah ada cicak di sini. Hmm. ya kan? Kapanlah dia datang? Nah, sama juga sama perkaranya tentang jin. Hmm. Tahu-tahu sudah ada sih. Nah, bagi kita karena bedanya dimensi, sehingga kita tidak kelihatan, tidak bisa melihat jin itu, ada enggak ya nongkrong di kamar mandi? Atau ada enggak ya di tempat tidur, lagi berbaring? Atau ada enggak di rumah kita? Maka sederhananya, gampangnya adalah baca ayat kursi dan bacakan surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan dia akan tidak eh, tinggal hmm. di dalam rumah. Karena kata Rasulullah tadi, apabila rumah yang yudhkarismallahu alaihi, ya kan? Maka dikatakan pada waktu itu setan menangis. Kenapa? Gak bisa tinggal di dalam rumah ini. Jadi menunjukkan setiap waktu. Kata Rasulullah itu ketika e, sudah datang maghrib, sore, dalam maghrib sudah datang malam, maka kemudian tutuplah pintu dengan menjabat nama Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan kalau e, ini adalah setiap hari. Jadi apakah rumah itu baru atau lama sama saja. Kalau tidak disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan dikunci pintunya maka dikatakan maka setan itu akan tinggal di situ. Apalagi kemudian setelah tinggal di situ merasa nyaman kenapa Enggak dibacakan ayat Al-Quran. Tidak ada orang yang kemudian berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang membaca ayat kursi sudahlah makin nyaman. Dia makin terus nyaman bersama dengan rumah tersebut. Allah ta'ala tapi bisa rumah yang ditempati sama setan itu, apakah mesti harus rumah ini sering ada penampakan? Oh, ini ada baru, nih, ini rumah ini ada setannya, nih. Yeah. Atau ya, kalau kita secara kasat mata nggak ada apa-apa, nggak pernah ada kelontang-kelonteng, ciri-ciri uh, rumah ini ada setannya gitu. Set. Jadi, nggak perlu kita baca-baca al-baqarah apa gitu, optimis aja gitu. Set. Yeah. Apakah uh, harus ada sering penampakan baru rumah ini ada setannya? Ya, yeah. yeah. secara umum dikatakan bukan berarti yang ketika dilihat kelihatan ada, oh kok kayak itu ada kertas terbang ya, mm -hmm. ada yang bergerak ya, itu berarti menunjukkan ada setannya atau jinnya. Mm -hmm. Sementara kalau tidak ada maka tidak, bukan seperti itu. Mm -hmm. Tidak ada ketentuan bahwasanya ketika ada tanda-tanda sehingga kemudian di situ ada setannya. Kalau tidak ada tanda-tanda maka tidak ada setannya atau jinnya. Pertama dikatakan setiap orang itu ada korin, hmm. ya kan? Dan itu jin. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka korinnya itu menjadi kurus. Sementara orang yang tidak berzikir kepada Allah akan gemuk korinnya, hmm. ya kan? Nah, yang gemuk ini karena kita ketika makan tanpa Bismillah. Hmm kita jangan cari di ruangan itu yang bersama kita aja ada oke set ya kan hmm. nah itu yang masalah logikanya hmm. gitu ya Masya Allah. berarti kita tengok nih kalau jin korin kita gemuk-gemuk berarti pertanyaan oke set ada pun telepon yang masuk nih sir. boleh kita boleh. kan dulu nih ya halo assalamualaikum terputus silakan coba kembali nanti di 0617944282 tapi set, uh, bukannya kita makin dapat pahala nih set, ngasih makan setan nih set. Iya. Uh -huh. yeah. so, setan makin gemuk nih, ya biarlah. Yeah, Tapi kita tahan dulu set, ada telepon dulu set. Kita Boleh. angkat dulu nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan ibu siapa dan mana ibu? Ibu uh, Maimunah, Bangka Belitung. Ibu Maimunah, Bangka Belitung. Masya Allah, silakan ibu Maimunah mana yang ini. Mm Heeh. -hmm. Tapi minimal ya Pak saat di luar timah ya. Iya, iya Bu. Nah. Ya, silakan Bu. Nah, ini Pak saat saya sedang menasihati saudara saya tentang agama. Mm -hmm. Nah, setelah itu mm -hmm. Dia rupanya merasa Kita terima pada saya tadi tentang mm -hmm. nasihat saya. Nasihat saya. Nah, pertanyaannya apakah saya termasuk menzulinya atau menyakitinya okay. tapi kalau di depan saya tadi dia baik-baik saja tapi dia ngomong di belakang saya mm -hmm. ini saudara benar bapak saudara kandung pasal yeah. nah, perempuan mm -hmm. lagi yeah. nah, itu saja sat, simpel ya mm -hmm. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Oke sad, mungkin singkat aja tadi pertanyaannya tadi yang uh, kalau kita ngasih makan setan apakah nggak berpahala sad? Ya, ngasih makan setan itu kayak mana membuat gemuk setan itu adalah dengan kita bermaksiat kepada Allah. <laughs> Jadi e, gemuk niannya karena kita bermaksiat kepada Allah. Uh -huh. Tapi begitu kita berzikir kepada Allah, kita taat kepada Allah maka dia menjadi kurus. Bukan berarti kayaknya selama itu mandi ngurus jinnya. Bukan. <laughs> bukan berarti kemudian pahala kita bukan. Um. Karena kita maksiatnya. Hmm. Gitu kita makan tanpa bismillah, tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia ikut makan. Heeh. Mm -mm. ya kan? Kita bermaksiat, dia merasa nyaman. Mm. Sementara yang kemudian kita berzikir, dia terus panasan. Sehingga dia kurus, kurang gizi, kurang gizi. Oke, okay, Ustaz. Ya. Uh, kita tadi pertanyaan ibu Waimuna di Bangka Belitung. Beliau nasihati saudarinya nih, Pak Iya. Ya, memang di depan kita ngingih aja. Tapi hmm. ternyata dia kita nasihati dia sakit hati. Iya. Ngomong pula sama orang-orang lain gini, Ustaz. Iya apakah kita salah dalam menasehati dia nih Ustaz? Kalau kita biarin aja kan bahaya juga gitu Ustaz. Artinya kita nggak peduli sama dia. Kita nasehati dia, dia, kan karena sayang kita sama dia Ustaz. Nah, ini bagaimana nih Ustaz? Ya, pertama dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna ta bil ma'ruf wa tanahuna 'anil munkar. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala kalian itu adalah umat-umat yang terbaik ngapain terbaiknya? Kenapa? Apa amalannya? Maka dikatakan adalah orang-orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Menunjukkan orang yang terbaik di antara orang yang baik. Di antara orang-orang yang beriman bagaimana ingin menjadi baik adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau mereka lalai ingatkan. Kalau mereka lupa tegur. Kalau mereka berbuat salah tegur. Itu adalah umat yang terbaik. Apakah yang ditegur? Bukan tapi yang menegur. Kadang kita mendapatkan keluarga kita yang kita tegur, dia marah, emosi, sakit hati. Boleh, apakah kita yang salah? Enggak. Karena kadang-kadang ada tipe manusia, apabila dia melakukan kesalahan, contoh dia gibah saja di mana-mana. Ini kayaknya harus kutegur nih. jangan kan? Gitu kita tegur, dia enggak mau negur kita lagi. Boleh nggak apa-apa. Karena apa? Karena kadang-kadang dikatakan untuk merubah seseorang itu agar berhenti dengan total itu kadang-kadang harus dengan dikejutkan. Agar apa? Agar kemudian dia berubah biarpun dia waktu dikejutkan, dinasehati kemudian dia terkejut, marah biarkan. Kenapa? Karena ketika dia marah dia kemudian tidak melakukan kibah itu lagi. nggak apa-apa. Jadi jangan kemudian kita merasa oh aku menzalimi enggak. Kenapa? Karena dia butuh proses. Dia butuh proses. Kenapa? Proses itu biarlah. Dia kemudian merasa tidak nyaman. Dia merasa sakit hati. Kemudian dia merasa membenci kita, misalnya, sampai bahkan pada level itu. Tapi gak apa-apa, tapi kita sudah menghentikan perbuatan maksiatnya. Kalau dia sering gibah, misalnya, contoh. Ini contoh saja. Sering gibah, kemudian kita nasihati dengan eh, jelas sehingga kemudian dia membenci kita biar gitu. Tapi kemudian berefek dia tidak melanjutkan dosa besarnya. Kalau kita enggak nasihati mungkin dia terus melakukan dosa besar itu sampai kapan? Gitu kita kejutkan, kita nasihati, kita berhentikan, dia berhenti. Itu lebih utama bagi dia ketimbang kemudian dia terus melakukan riba atau dosa-dosa yang lainnya. Hmm. Allah taala. Oke, oh masya iya, Allah terima kasih. Ustaz, sebenarnya mungkin uh, saya lanjutkan kembali tadi, iya. tapi karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan sampai di sini dulu saja. Boleh. Jadi, untuk itu kami ucapkan terima kasih sat uh, atas uh, ilmunya yang telah anda sampaikan, telah menjawab pertanyaan kami. Semoga Antum tetap sehat selalu, murah rezekinya. Amin. Dan ya sukseslah dunia dan akhirat amin amin sama-sama masya allah nah pemirsa dimanapun anda berada kita cukupkan dulu sampai di sini dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan anda terkhusus bagi ibu Munah tadi yang telah bergabung semoga sehat selalu murah rezekinya dan tetap uh, istiqomah ya di jalan sunnah dan kami tutup dengan doa kafarat majelis Subhanakallahumma allahumma bihamdika syadu ala ilaha ila anta assalamualaikum warahmatullahi